Tuhan, terima kasih atas nikmat yang Kau curahkan pada kami. Puji syukur atas kebaikan-Mu yang tak terhingga. Kau anugerahkan kami lautan yang luas, tanah yang subur, dan pemandangan yang asri. Di sini kita berkumpul dan bersuara, membentuk hubungan sosial yang akrab dan ramah tamah, memupuk rasa kemanusiaan, saling menghargai, memahami dengan rasa kepedulian, menjaga persaudaraan, dan kedamaian. Instansi yang terdiri dari berbagai jurusan dan berbagai fakultas di Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Apa yang terjadi bila jurusan jadi pembatas pergaulan yang akan mengurangi kerukunan dan benih konflik horizontal? Keberagaman sebagai rahmat dan kekuatan. Kegiatan ini menuntut kita hidup mandiri, disiplin tepat waktu dalam segala hal apapun. Melatih jiwa kepemimpinan dan menumbuhkan sikap toleransi. Walaupun kita beda pendapat, background, bahkan kita beda kemampuan, tapi kita diikat dalam satu ikatan dan menjadi sebuah kesatuan karena adanya toleransi. Toleransi itu mudah, kawan. Coba kau lihat, kita saling berdekatan, sama jurusan saling menghargai, di saat kuliah saling toleransi. Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dengan kemampuan mengajarnya, Fakultas Syariah dengan kemampuan muamalahnya, Fakultas Dakwah dengan kemampuan public speakingnya, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dengan kemampuan nilai-nilai keislamannya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan kemampuan bisnisnya. Dengan adanya perbedaan, bukanlah penghalang untuk saling menghargai dan menghormati. Karena dalam kepramukaan, perbedaan adalah kelengkapan dan persatuan. Tanpa perbedaan, hidup takkan berkesan. Keindahan akan tampak ketika kita mau bersatu dalam menerima perbedaan. Apabila kita saling menghargai dan menghormati, mulai dari perbedaan fakultas, jurusan, daerah, bahasa, sudah saatnya kita bersatu menjadi lebih baik. Salam Pramuka, Racana Kusuma Dilaga Boro Srikandi.